Rans FC buka potensi merger dengan Persikap Bandung. Pertemuan Vice President Rans Cilegon FC dan Bupati Bandung menimbulkan pemberitaan bahwa nantinya Rans Cilegon FC akan merger dengan Persikap Kabupaten Bandung. Namun, kemungkinan-kemungkinan lain pun akan terjadi. Belum tentu juga Rans Cilegon FC akan merger dengan Persikap Kabupaten Bandung. Ya, daripada kita membahas pemberitaan tentang pertemuan Vice President Rans Cilegon FC bersama Bupati Bandung untuk menyatukan dua klub ini, lebih baik kita fokus saja dengan rencana Raffi Ahmad dan Rudi Salim untuk membangun skuad utamanya guna menghadapi kompetisi Liga 1 Indonesia di musim depan nanti. Ya, Rans Cilegon FC akan terbang tinggi melebihi angkasa untuk mencapai semua impian. Ranskandia.